Bangkunya nggak ada lagi nih. Rapid kampung di wilayah Kelurahan Keramat. Bang, ini 200 warga ini apakah hanya rapid atau swab juga, Bang? Kami mengutamakan untuk dilaksanakan swab. Gitu. Kalaupun nanti ada yang rapid akan diberikan penjelasan dari tingkat medis apa plus dan minusnya terkait dengan swab. Tapi memang sejauh ini kita laksanakan sudah hampir 80 peserta ini sampai dengan jam 9. Alhamdulillah semuanya mau bersedia dengan sukarela untuk dilaksanakan swab secara swadaya. Berarti sasarannya lansia atau seperti apa sih, Bang? Bukan. Jadi sesuai dengan itu memang rapid kampung ini diutamakan bagi warga yang rentan COVID seperti lansia, ibu hamil, kemudian juga warga masyarakat. Memang kita ketahui di wilayah Kelurahan Keramat ini masih salah satu area yang memang banyak warga yang terpapar oleh COVID-19. Tapi dengan dilaksanakannya sudah dua kali, alhamdulillah di wilayah Kelurahan Keramat ini, beberapa RW di wilayah Kelurahan Keramat ini sudah masuk zona hijau. Makanya sekarang kami untuk yang tahap kedua ini berupaya untuk menggugah kembali warga masyarakat kesadarannya supaya bisa menekan kembali peredaran COVID yang berada di wilayah Kelurahan Keramat. Berapa RW yang masih zona merah, Pak? Dari kalau secara di gugus COVID DKI Jakarta untuk wilayah Kelurahan Keramat memang sudah tidak ada lagi yang masuk zona merah. Alhamdulillah. Kemarin terakhir masuk di zona RW 06, kemudian kita bersama-sama dengan kelurahan melaksanakan kegiatan WPK, wilayah pembatasan ketat. Alhamdulillah sekarang zonanya Kelurahan Keramat tidak masuk zona merah lagi. Tapi masih ada beberapa warga. Kasus masih ada 1-2 masih ada. Itu